Rutinitas kami di hari ini tanggal 7 Oktober 2023 masih panen-panen. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan kami. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Semoga baik-baik saja, sehat selalu dan lancar segala rutinitasnya. Masih di kebun mini, kebun sayur-sayuran. Saya ajak teman-teman untuk panen-panen lagi. Hari ini saya akan panen sawi daging. Sebelah sana ada dua gulutan yang sudah siap dipanen. Selain itu teman-teman, juga saya ajak untuk melihat-lihat atau mereview beberapa tanaman yang baru beberapa hari atau beberapa minggu kami pindah ke lahan pembesaran yang ada di bedengan-bedengan ini. Bagaimana kondisinya? Apakah tetap subur atau banyak yang mati di musim kemarau yang sangat panas seperti ini? Sekarang ayo teman-teman, saya ajak untuk panen sawi daging dulu. Setelah itu, mari kita lihat untuk tanaman-tanaman di lahan sempit yang kami jadikan kebun mini ini. Monggo. Sekarang panen selada hijau teman-teman. Alhamdulillah syukur-syukur mantap ini untuk salad dan untuk gado-gado. Sekarang teman-teman saya ajak untuk melihat-lihat tanaman yang baru beberapa minggu atau beberapa hari kami pindah ke lahan ke bedengan ini. Ini untuk sawi hijaunya, ini umur kurang lebih sekitar 25 hari. Ini aslinya sudah bisa dipanen tapi nunggu dulu yang sebelah sana itu habis, sebelah sana sudah mulai berbunga. Baru sebelah sana habis. Sebelah sini kami lakukan pemanenan. Selanjutnya ini selada hijau.
umurnya kurang lebih 18 hari. Terlihat layu-layu teman-teman, karena cuacanya sangat panas sekali. Walaupun ini sudah kami siram tadi pagi, tapi tetap saja siang hari tetap layu. Selanjutnya ini ada sawi daging teman-teman, umur 10 hari sudah nampak, sudah hijau-hijau. Sawi hijaunya ini umur 10 hari juga, ini juga umur 10 hari. Dan selanjutnya ini teman-teman, ini adalah tumpang sari cabai dan bawang merah. Untuk bawang merahnya belum terlihat, untuk cabainya alhamdulillah belum ada yang mati walaupun cuaca sangat panas sekali. Ini umurnya kurang lebih 4 hari kalau nggak salah, 4 hari. Untuk bawang merahnya sudah ada yang mulai nampak untuk tunasnya, tapi kebanyakan belum nampak tunasnya. Ini seperti ini, sudah ada tunasnya seperti itu. Selanjutnya ini adalah selada keriting merah, baru pindah tanam sekitar 4 hari juga, sudah terlihat pertumbuhannya. Ada juga yang layu seperti ini mati. Ini juga layu-layu karena cuaca sangat panas sekali teman-teman. Banyak yang layu dan juga yang mati. Dan itu untuk cabenya teman-teman. Alhamdulillah sudah merah-merah lagi. Ini sudah 5 kali pemetikan. Dan ini sudah mulai banyak yang merah lagi. Waktunya untuk dipanen. Mungkin besok akan kami panen. Demikian teman-teman rutinitas kami di hari ini tanggal 7 Oktober 2023. Masih panen-panen, panen sawi daging, sawi hijau, selada merah dan selada hijau, serta melihat-lihat bagaimana kondisi tanaman yang baru beberapa hari atau beberapa minggu kami pindah tanam. Semoga menginspirasi dan menghibur teman-teman. Terima kasih, salam hijau, ayo menanam.